Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Eko, channel gue Riko Kucing, and welcome back di video Ragnarok X Next Generation lagi guys. Oke, ya seperti di video kemarin ya, jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian build equipment dari Knight tipe Agi atau tipe critical ya. Nah ini gue pakai cara teman gue nih, waktu di Chinese dia pakai Knight, bikin Knight tipe critical ya, walaupun dia mainnya nggak konsen, nggak serius-serius amat. Jadi ini kita udah bisa lihat nih. Jadi Knight tipe critical itu buat kalian yang nggak tahu, dia tuh mainnya pasti pakai pedang seperti biasa. Terus dia ASPD-nya lumayan gede, terus sama criticalnya tuh harus gede. Oke, nah seperti biasa, gue tadi juga udah izin sama orang di Chinese dan gue dapet screenshot dari char-nya sendiri guys. Jadi gue bisa kasih ke kalian itu dia pakai equipment apa aja. Oke, langsung aja kita lihat char-nya seperti apa. Oke, jadi ini dia. Oke, di sini kalau kita lihat pedangnya ya, dia tuh pakai pedang dua tangan guys ya, dan ya ini udah plus 8 dan strength-nya udah ke 180. Kalau gue lihat dia tuh pakai senjata, kalau nggak salah yang ini. Dia pakai Balmung nih guys. Nah untuk Balmung sendiri itu kalian bisa lihat efeknya ya. Efeknya itu setiap kita menggunakan normal attack untuk ngehit target, mendapatkan 20% chance to curse 22% non-attribute physical damage to up to 3 target with 2 meter of the target. Jadi kalau misalnya kalian pakai Balmung ini, kita bisa dapetin chance mukul itu kayak lebih ke area ya. Di sini dilihatnya damage to up to 3 target with 2 meter. Oke, okay. Terus di sini kok kalian lihat ini base dari equipnya sendiri itu dia nambah attack sama SPD ya. Memang seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian main tipe Knight pukul yang pakai pedang apa Knight SPD kena critical itu pasti ngincernya ke senjata SPD. Nah di sini untuk strength-nya sendiri dia itu namanya attack sama SPD ya. Sekarang kita lihat senjatanya. Nah ini dia. Di sini dia strength-nya udah di strength di 180 dan dia dapat attack di plus 2900 sama SPD 1450 maksud gue. Nah, di sini refinement-nya emang senjata ini Balmung emang khusus untuk SPD. Kalian bisa lihat nih final attack speed plus 300% plus nambah attack 150% guys. Jadi ini menurut gue bener-bener GG banget ya senjata ini Balmung ini untuk yang tipe SPD ya. Nah di sini enchantmentnya dia pakai full STR ya, jadi STR-nya kurang lebih ini bakal dinaikin sampai ke level 12 ya mungkin. Nah untuk kartu sendiri dia pakai drag card. Drag card itu adalah untuk nambahin atribut enchantment plus 15% dari elemen tanah sama api nih guys. Nah sekarang kita lanjut ke bajunya ya. Di sini kalau kita lihat bajunya itu dia pakai Odin Blessing ya. Ini dia pakai satu set Odin Blessing. Seperti yang di video kemarin jelasin, di sini ada dua set Odin Blessing sama Valkyrie set. Valkyrie set itu lebih ke tipe-tipe yang defend, mau defendnya gede. Kalau untuk Odin Blessing ini tipe-tipe yang pengen attack-nya gede nih guys. Nah di sini ke Odin Blessing itu kalau kita lihat ya. Nah di bagian Odin Blessing dia pakai Odin Slate. Odin set ini kalau misalnya efeknya pakai 3 biji ya, Odin Blessing, Valimantil sama Vidar Boots, itu efeknya adalah kemungkinan damage 10% of the life limit and final damage increase. Loh, guys, kalian bisa lihat. Intinya ini tuh lebih ke damage serangan ya. Buat biar bisa nge-stuck kalau nggak salah nih. Increase 25% for 6 second. Tuh. Ini benar-benar buat full damage sekali lagi. Oke, jadi dia pakai set Odin ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia pakai Odin dan STR. Enchantment-nya dibikin STR semua. Dan kartunya dia pakai Sky Petit Card. Mungkin karena dia butuh HP gede juga ya. Di sini, guys. Nanti kita bakal lihat HP-nya sama attack-nya tuh berapa ya di sini. Oke. Okay? Selanjutnya dia pakai di Valimantio-nya juga. Set Odin-nya dia pakai enchantment-nya di plusin STR 50 ya. Full STR ini enchantment-nya. Nah di sini kalau kalian lihat Odin Blessing juga efeknya itu efek refine-nya nambah HP sama nambah defense juga nih, strength-nya nih lumayan nih guys. Terus nambah HP-nya gede banget nih 45.000 ya. Terus nambah physical defense juga nih Valimantio. Terus dia card-nya pakai Giant Whisper Card nih guys. Wow, buat final damage resistant, buat untuk ngetebe-tebe ngetanker juga ini juga bisa ini berarti dia. Biar dia nggak digebuk nggak gampang sakit juga mungkin dia incernya ya. Selanjutnya dia pakai Vidal Boots ya, di sini dia nambah max HP sama final magic defense untuk nge-TB juga nih. Tapi enchantment-nya sekali lagi full STR nih guys. Gilo. Kartunya sendiri dia pakai Dagger Wandering Goblin Card, nambah HP. Jadi dia kayaknya mainnya tuh nggak cuma gedein damage juga, tapi dia gedein HP juga guys. Karena di skillnya Knight itu kan ada Frenzy ya kalau nggak salah. Terus ada skill yang untuk nambahin HP juga kayaknya.
Terus selanjutnya di sini untuk aksesorisnya dia pakai Lunatic Heart Knuckle. Di sini dia enchantmentnya ini bukan STR ya. Jadi di sini enchantmentnya dia pakai ke Fire Attribute. Kenapa pakai Fire Attribute? Karena di sini tuh kalau skill si Knight itu ada yang namanya skill Magnum Break ya, setahu gua. Nah ini mana nih Magnum Break? Kita lihat di sini ada skill Magnum Break. Nah ini Magnum Breaknya ini kok kalian lihat ya, deals 240% of attack plus 450 fire physical damage to enemy. Jadi kalau misalnya kalian pakai Magnum Break, efek Magnum Break ini kok di sini tuh akan ada semacam kayak delay kayak gini, ya. Nah mana Magnum Break? Kita tungguin dia Magnum Break nih. Sebentar ya, kita tungguin. Akan ada skill. Ini kan kalian bisa lihat nih mukulnya, gue mukul cuma berapa tuh tadi. Nah itu kalau setiap pas gue Magnum Break, damage gue naik kan jadi 14.000 guys. Tadi sebelum Magnum Break tuh cuma 10.000. Jadi untuk Magnum Break sendiri ini wajib dinaikin full ya untuk si Knight ini sendiri gitu guys. Jadi makanya dia pakai Fire Attribute Enchantment. Jadi setiap dia pakai Magnum Break itu kita akan merubah kita, status kita itu menjadi elemen api ya. Makanya dia naikin ini nih, nambahin ini nih. Jadi setiap dia pakai Magnum Break, damage-nya bakal naik guys. Untuk kartunya sendiri dia pakai Mastering Card ya. Tuh, Mastering Card dia pakai Final Damage Bonus. Ini lebih ke damage ya untuk aksesorisnya. Oke, selanjutnya dia pakai di sini, dia juga aksesoris satunya dia pakai sama persis sama aksesoris yang satunya, dia pakai fire attribute juga plus 10%. Jadi kurang lebih dia udah mempunyai 60% fire attribute enchantment ya. Gila, gede juga ya enchantment-nya sih, ngeri loh, level 10, guys. Terus kalian bisa lihat ya, dia pakai mastering card lagi buat final damage bonus. Oke, sekarang kita lanjut ke aksesorisnya nih, guys. Nah, di talismannya atau king statue dia pakai king statue di sini. Nah, di sini untuk king statue ini itu efeknya adalah critical. Jadi dia kayaknya ngambil critical cuma dari equipment ini, guys, statue ini. Gitu ya. Kok kalian lihat nih, dia critical-nya tuh cuma ngambil dari sini dan ini di refine-nya pun efeknya critical ternyata nih item ini, guys. Nah, sekali lagi enchantment dia full ke fire lagi nih, guys. Mungkin biar tambah sakit ya. Nah, kalian bisa lihat ini yang ngeri itu kartunya ya. Kartunya itu critical damage bonus plus 30%. Kayaknya dia full Knight ini tuh dia bisa ngemukul sakit juga, bisa critical juga, sama bisa ngetank juga karena HP-nya tuh gede. Mungkin gua bilang ini lebih ke tipe hybrid ya. Hybrid critical attack mungkin ya. SPD kan dia tadi ambil dari senjata ya. Dari senjata, SPD dia ambil dari senjata nih. Ya kan? Terus dia untuk yang buat nambah-nambah HP, buat TBD ambil di ini dia apa? Mantiu, boots sama bajunya dia ya. Nah, aksesorisnya dia full ke STR yang satu nih. STR sama fire attribute. Nah, critical-nya dia cuma ambil dari sini doang. Wow. Berarti critical-nya juga lumayan kenceng ya di sini ya, karena kartunya sih yang bikin ngeri sih, guys. Jadi build-nya tuh emang kalau Ragnarok itu build-nya lebih ke build kalian masing-masing sih, guys. Kalian pengen bikin ke tipe apa gitu. Kalau critical udah cukup ya cukup. Misalkan kalian SPD udah cukup ya cukup, kayak gitu, guys ya. Senjata SPD, baju untuk HP, aksesoris untuk damage, yang ini statue-nya dia pakai ke critical sekali lagi. Oke, sekarang kita lihat kostumnya ya. Kemarin gue belum bahas kostum. Nah, ini kostumnya dia pakai kostum Deviling ya. Sama ini ya, ini sebenarnya cuman penampilan sama ada efek tambahannya juga sih ini kostumnya. Tapi ya gue nggak screenshot satu-satu karena efek tambahannya juga nggak gitu besar ya. Untuk di Gamerock ROX ini, guys. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat dari ininya. Detail statusnya. Nah, di sini kok kalian lihat dia HP-nya itu dengan dia pakai set HP ya. Di Odin Blessing. Dia pakai kartu HP dan segala macam itu setnya dia HP-nya tembus 1.200.000. Ya untuk Knight sebenarnya nggak gitu gede-gede amat sih. 1.200.000 itu untuk sebuah job Knight itu nggak gede-gede amat menurut gua, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan lah ini untuk udah bisa nge-TB, apalagi dia pakai skill Frenzy, HP-nya langsung full lagi kayak gitu kan. Nah, di sini attack-nya ngeri ya. Attack-nya itu gede banget ini 130.000 loh. Gede banget sih, guys. Oke. Defense-nya juga termasuk gede di angka 3.000. Nah, ASPD-nya nih, guys. ASPD-nya udah menyentuh 3.000 ini. Ya, sebenarnya ini nggak terlalu gede-gede amat sih ASPD segini. Tapi, udah cukup kayaknya untuk ASPD segini untuk bikin orang tuh dipukul, buat kita nyerang tuh mukul terus ya. Kritikalnya sih, ini ngeri juga nih. Kritikalnya dia tembus di 4.000 loh. Kritikalnya pasti akan sering keluar nih, guys. Oke, nah di sini kalian bisa lihat nih, final crit-nya itu dia 40%. Ya, lumayan lah, nggak gede-gede amat, lumayan ya. Karena sekali lagi dia cuma ngambil dari si statue-nya ya. Sama final attack SPD-nya nih 500%. Ini mukulnya pasti kenceng banget ya, kalau udah 500%, guys.
Ya sekali lagi ini adalah buit tipe kenaik SPD atau kritikal ya. Nah di sini kalau kalian lihat statusnya dia naikin ke full STR nih. Gue gak tau STR total STR-nya berapa, tapi dia ini udah kelihatan banget dia naikin full STR. Dex-nya dia gak naikin, fit-nya juga dia gak naikin, AG-nya juga gak naikin, INT-nya apalagi, luck-nya dia kayaknya naikin sedikit ya. Kayaknya naikin, ada naikin sedikit, tapi dia lebih full ke STR nih untuk si statusnya sendiri gitu guys. Oke, nah sekarang kita bahas ke skillnya ya. Nah untuk skill kena sendiri, kalau kalian memang tipe pedang, otomatis kalian pakai dua tangan ya, kalian tuh wajib naikin skill-skill buff-nya nih guys, kayak gini nih, bonus damage attack. Ya, double blow max, ini tuh buat kayak nambah luck ya, every 55 luck you have, increase additional 1%. Terus di sini juga yang pasti, magnum break, ini wajib dipasang ya, di auto. Wajib dinaikin, udah pasti. Terus bonus ini juga dinaikin. Intinya kalau kalian mau main tipe yang tipe pedang, kalian fokuslah ke skill-skill yang buff, setau gue. Jadi untuk skill-skill yang kayak bass, spear, kayak skill-skill aktif itu jarang dipakai. Charge attack juga ini jarang dipakai. Otomatis mereka akan fokus ke naikin yang buff, kayak Lord Aura, kalian bisa lihat nih. Tuh. Terus kalian bisa naikin ini join beat kurang lebih ya untuk yang main two handed, nambah attack juga, intinya kayak gitu sih guys. Nah nanti frenzy juga kalian wajib naikin nih kalau misalnya kalian mau main connect atau lo udah jadi lord connect nih guys. Kurang lebih kayak gitulah untuk buildnya sendiri guys. Oke. Okay? So ya, jadi menurut kalian gimana untuk kena tipe pedang ini? Ya menurut gua sih sekali lagi kesimpulannya ini adalah build yang sangat mahal kalau kalian pengen GG ya. Kalau kalian budgetnya kurang atau kalian yang nggak terlalu ngabisin duit di sini, ya gue saranin kalian mainin yang spear aja sih. Yang spear juga sebenarnya lumayan sakit, tapi ya kalau misalnya kalian pengen SPD ya keren sih sebenarnya nih, mukulnya cepet, kritikal terus gitu kan, sakit juga tapi emang modalnya gede dan jadinya tuh bakal lama, apalagi buat kalian yang para free to play ya untuk main rocks ini. Oke, okay? So di video kali ini sampai situ dulu aja ya untuk build kenaik SPD ini. Mungkin gue nanti bakal bahas kenaik spear atau kenaik kenaik atau job-job yang lain juga sampai gue dapetin izin dari orang di Taiwan ya. Makanya gue biasain ngizin dulu sih sebelum gue mau nge-review Chardia gitu guys. Oke, okay? So thanks watching guys. Sekali lagi jangan lupa buat like video ini, jangan lupa buat subscribe, jangan lupa untuk berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.